Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'afiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله pertama selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kasih sayang Allah limpah kurnia daripada Allah hakikatnya Allah yang himpunkan kita dalam majlis ini menyempurnakan juga sebuah perintah yang cukup besar salat fardu maghrib berjemaah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap daripada apa yang Allah ta'ala ciptakan, maksud daripada penciptaan ini ialah untuk menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ataupun tidak, kita seorang pun tak pernah minta untuk lahir di muka bumi ini. Tiba-tiba je lahir dah. Tak ada siapa pernah minta lahir jadi orang Melayu. Tiba-tiba lahir jadi orang Melayu. Tak ada siapa pun pernah minta lahir jadi Cina, India, Bangladesh, Nepal. Tak ada. Allah Ta'ala yang buat keputusan untuk kita lahir sebagai siapa yang sedang kita lahir dalam muka bumi ini. Kita pun masa sebelum lahir tak boleh nak buat keputusan, nak pilih, nak bagi tahu ke Allah, ya Allah, lahirkan aku jadi lelaki, lahirkan aku jadi perempuan. Tak boleh. Allah Ta'ala yang jadikan kita lelaki, maka kita kena taat kepada Allah, hidup dengan syariat lelaki. Ada orang yang Allah Ta'ala lahir jadi perempuan. Lahir jadi perempuan. Bukan dia minta lahir jadi perempuan. Tapi Allah Ta'ala buat keputusan dia lahir jadi perempuan. Maka dia kena hidup dengan syariat satu orang perempuan. Kita pun tak boleh dan tak pernah minta untuk lahir zaman bila. Kalaulah malam ni saya tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak diberi peluang nak lahir zaman bila, tuan-tuan nak lahir zaman bila ke? Zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab cinta pada Nabi. Tapi Allah pilih kita hidup jauh lepas Nabi wafat. Dengan janji Nabi di depan para sahabat. Dan Nabi SAW walaupun hidup jauh sebelum kita lahir, Nabi buat, Nabi bagi satu perkara janji yang cukup hebat di depan para sahabat. Yang kadang-kadang melahirkan sifat cemburu daripada hati para sahabat radhiyallahu ajma'in. Sahabat ni orang yang Allah, orang yang Nabi sebut, yang Nabi beritahu ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum. Sahabatku ni macam bintang di langit, kata Nabi. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Itu pun Nabi melihat wajah para sahabat. Nabi tengok muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi tengok muka Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi tengok muka Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan. Nabi tengok sorang-sorang muka para sahabat. Nabi kata, min asyaddi ummati ilayya hubban. Daripada kalangan umatku, kata Nabi, yang paling mencintai aku. Nasun yakununa ba'di ilah mereka-mereka yang akan hadir hidup lepas wafatku nanti, kata Nabi. Yawaddu ahaduhum lawrani bi ahlihi wa malihi. Begitu berkeinginan, kata Nabi, mereka nak tengok aku sehingga mereka sanggup mengorbankan anak isteri mereka dan harta benda mereka. Tuan-tuan, siapa tak sayang keluarga?
Siapa tak sayang anak bini? Ya? Tapi karena kita nak bagi tahu kepada Allah yang kami lebih mencintai Allah Rasul dan berjuang jalan Allah lebih dari 8 perkara menyebabkan kami meninggalkan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman, hal adullukum ala tijarah? Kata Allah, inginkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan? Tunjikum min azabin alim, akan mengeluarkan kalian daripada azab yang pedih. Apa dia? Mula-mula sekali tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasuluh, kemudian ikut jalan cara baginda Nabi. Lepas tu apa dia? Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang, berjihad, keluar jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Qul, katakan, hadhihi sabili, inilah satu-satu jalan. Apa dia? Ad'u ilallah, ajak manusia kepada Allah. Ala basirati, dengan keterangan-keterangan. Ana wa manittaba'ani, aku atau Nabi dan orang-orang yang ikut aku. Sebab tu terima kasih Ustaz baca syair, khasidah tadi. Mula-mula tadi Ustaz sebut apa? Huwa an-nuru yahdil ha'irina diya'uhu. Dialah Nabi, yakni pelita cahaya yang hadir untuk orang yang bimbang. Siapa yang paling bimbangkan umat ni lebih daripada Nabi? Nabi SAW dilahirkan di celah-celah kegelapan jahiliah. Di saat umat mengelilingi Kaabah menyembah berhala. 360 berhala di dalam dan di luar Kaabah. Nabi melihat kebatilan demi kebatilan di depan mata Nabi. Sehingga Nabi tak boleh nak duduk dalam kebatilan. Sehingga Nabi mengasingkan diri Nabi seorang-seorang. Nabi panjat Jabal Nur, Nabi duduk seorang-seorang dekat Gua Hira. Tuan-tuan, Nabi bukan duduk seorang. Nabi tak bawa risau tu seorang-seorang. Kerisauan tu bersama dengan siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Sebelum Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Nabi, tuan-tuan buka dalam kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, meninggal dunia tahun 2009, dimakamkan di Jannatul Ma'la berhampiran dengan Ninda yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tuan-tuan, ditulis dalam kitab Al-Bushra fi Manakib min Hayati Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ni wanita cerdik, wanita yang sangat cerdik. Sayyidatuna Khadijah ni wanita yang tak pernah menyembah berhala walaupun sekali dalam hidupnya. Sayyidatuna Khadijah ada kaitan dengan Nabi. Tuan-tuan, saya minta izin boleh tulis ada waibat, kalau tak ada saya tak guna. Sebab ada saya guna apa hilang, tuan-tuan. Saya risau, saya ke depan, segi belakang semua dah hilang. Biasa macam tu. Tapi insyaAllah saya tulis sikit. Kok saya tulis, tuan-tuan nampak boleh scan dengan kepala, insyaAllah ingat sikit. InsyaAllah lah. Kita walaupun saya tahu semua macam Imam Syafi'i boleh ingat belakang, insyaAllah. Tapi saya tulis juga lah. Ibu-ibu tak nampak tak apa kot. Saya tengok ayah-ayah, nanti ayah nampak balik cerita kat ibu-ibu tak nampak. InsyaAllah. Ini bukan live, rakaman. Okey, tak apa. Nanti bila-bila rakam ni ada upload, tengoklah balik. InsyaAllah. Pagi tadi saya dekat Surau Batu, saya dah buat sikit. Tapi saya nak teruih ke bawah lagi. Tuan-tuan, supaya kita kenal tadi dengan keluarga Nabi lebih dalam. Tuan-tuan, Qusay bin Kilab, dia ada bapa anak. Dia ada Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar. Abdul Uzza dapat anak, Asad dapat anak, Khuwailid dapat anak, Khadijah. Abdul Manaf dapat anak, siapa hak main pergi tadi? Ulang gaji. Tak main selamat. Abdul Manaf dapat anak, Hashim. Hashim apa nama betul dia? Ala. Dapat anak, Abdul Muttalib. Apa nama betul dia? Syaibah Al-Hamd. Dapat anak, Abdullah. Dapat anak,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, dengan Nabi dengan Khadijah ni siapa dia? Sepupu, adik-adik, sepupu, dua pupu, tiga pupu. Jadi Khadijah ialah mak menakan pupu kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam, seorang wanita yang begitu berkeinginan mencari kebenaran dan benar-benar Allah Ta'ala tunjukkan kebatilan penyembahan berhala di depannya. Maka dia telah berguru dengan seorang lelaki. Ia merupakan seorang yang paling arif berkenaan dengan kitab-kitab Samawi, agama-agama Samawi. Siapa dia? Sayyidina Waraqah bin Naufal radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Waraqah bin Naufal, Sayyidatuna Khadijah mengenali sifat Nabi terakhir. Sayyidatuna Khadijah mengenali nasab keturunan Nabi terakhir. Sayyidatuna Khadijah mengenali keadaan Nabi terakhir. Sayyidatuna Khadijah pernah bermimpi datang jumpa Waraqah bin Naufal, begitu, wahai guruku, wahai Waraqah, ketahuilah bahawa aku telah bermimpi melihat cahaya matahari yang cukup terang memasuki rumahku, lantas menerangkan seluruh rumahku. Kemudian matahari ini keluar meninggalkan rumahku, lantas menerangi sekalian alam. Kata Sayyidatuna Khadijah, aku telah bermimpi dan mimpi ini ulang-ulang kali. Kata Waraqah, kalaulah benar mimpi kamu wahai Khadijah, maka cahaya itu akan masuk rumah kamu satu hari nanti. Daripada rumah kamu, cahaya itu akan keluar dan menyinari seluruh alam semesta. Waraqah bin Naufal tengah sembang tentang siapa, tuan-tuan? Tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pandangan jumhur ulama berkenaan dengan umur Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Ketika umur beliau 40 tahun, umur Nabi sekitar 25 tahun. Ketika Sayyidatuna Khadijah dah melihat ciri-ciri kenabian kepada Nabi, cuma dia nak memastikan keadaan tu, maka ketika dia menawarkan Nabi untuk ke Syam berniaga bagi wakil bagi pihak dia, maka dia telah hantar satu orang lelaki yang bernama Sayyidatuna Maisarah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Maisarah nama lelaki ke perempuan? Lelaki. Kan tadi lelaki, Maisarah. Nah, kita buat nama anak kita perempuan. La ilaha illallah. Maisarah binti Umar. Maisarah nama lelaki. Kalau Sarah, ya nama perempuan. Siti. Siti tu apa? Kita kerja suka buat nama Siti kan? Apa makna Siti? Kita buat Siti Khadijah. Siti Fatimah. Tuan-tuan, Siti ni short form kepada Sayyidatina. Sidi. Short form kepada Sayyidina. Lepas tu kita panggil Sidi, Sidi Oraza, Said Omar nama dia, kan Said Osman. Abang Sidi Oraza, siapa dia tahu? Amat tu lah, sebab salah seorang. Dia dua beradik, Said Omar dan Said Osman. Orang panggil Sidi. Sidi tu apa dia? Sayyid ataupun Sayyidina. Sayyidatina, Siti. Lepas ni kita tahu dah, kita buat nama anak kita Siti tu. Sayyidatina. Satu kita panggil Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Alhamdulillah, tuan-tuan, Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihassalam, dia telah hantar Maisarah untuk melihat keadaan Rasulullah sepanjang perniagaan. Bila balik saja daripada perniagaan, dengar Kalkuzari laporan daripada Maisarah, maka ketika itu Sayyidatuna Khadijah dah pastilah bahawa inilah orang yang akan diangkat, mengeluarkan daripada kegelapan manusia, daripada kegelapan jahiliyah kepada sinar agama. Sebab Sayyidatuna Khadijah tak malu pergi bertemu dengan Sayyidina Asab dengan Abu Talib. Beritahu kepada Abu Talib keinginan hasrat dia untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu pun biasanya lelaki pinang perempuan, bukan perempuan pinang lelaki. Tetapi kerana Sayyidatuna Khadijah benar-benar yakin inilah lelaki itu, inilah insan itu, inilah yang dinanti-nantikan selama itu, dia takkan lepaskan peluang ini. Pernah nak menikah, Sayyidatuna Khadijah dah menikah dah sebelum ni. Menikah, berapa kali? Dua kali. Suami dia Atiq, suami dia Abu Halah. Ini dua orang suami sebelum Sayyidatuna Khadijah menikahi Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah isteri nombor berapa? Nombor tiga.
Istri pertama Sayyidatuna Khadijah. Nombor dua Sayyidatuna Sa'udah. Yang ketiga Sayyidatuna Aisyah. Tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah muda sangat lagi. Hampir umur dia sebaya dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Maka mereka berdua ni kadang-kadang duduk sembang bergurau. Pernah Sayyidatuna Aisyah bergurau dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kerana Sayyidatuna Aisyah tahu daripada semua isteri Nabi, sebelah orang isteri Nabi, Nabi selalu sangat ulang-ulang pasal Sayyidatuna Khadijah. Padahal semua isteri-isteri Nabi, ketika mana Sayyidatuna Khadijah dinikahi oleh Nabi, mereka semua belum lagi menjadi isteri Nabi. Kata Sayyidatuna Aisyah ketika duduk dengan Sayyidatuna Fatimah, dia kata, wahai Fatimah, ketahuilah, semua isteri-isteri Nabi yang menikahi Nabi, janda semua, kecuali aku seorang yang nak darah. Tuan-tuan, agak-agak apa perasaan Sayyidatuna Fatimah tu Zahra masa tu? Maka dia tu terfikir tentang ibu dia. Berlari bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Aisyah telah mengatakan bahawa semua isteri yang dinikahi oleh ayah semuanya janda. Dia seorang janda dah. Wahai ayah, macam mana dengan Ummi? Ummi macam mana? Sayyidatuna Khadijah macam mana? Nabi kata, wahai Aisyah, wahai Fatimah, sambil senyum, ya, apa yang dikatakan oleh Aisyah tu betul. Semua isteri-isteri yang aku nikahi semuanya janda kecuali dia seorang anak dara. Tapi pergi bagi tahu pada dia, sampaikan pada dia, isteri-isteri aku yang menikahi aku ketika aku masih teruna cuma Khadijah seorang. Tuan-tuan, Fatimah Az-Zahra apa nama dengar jawapan Nabi, senyum dia, seronok dia, berlari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, berlari jumpa Sayyidatuna Aisyah. Ya Aisyah, ya Aisyah. Nabi beritahu, ketahuilah, semua isteri-isteri yang menikahi Nabi yang kahwin dengan Nabi ketika Nabi teruna cuma mak aku seorang. Yang lain semua kahwin dengan Nabi, Nabi dah tak teruna lah. Tuan-tuan, Aisyah dengar senyum dia. Aisyah kata, jawapan yang cerdik macam ni pasti daripada Nabi SAW. Kenapa Nabi sentiasa lebihkan Khadijah? Kenapa Nabi seringkali bercakap tentang Khadijah? Sehingga Aisyah punya kecemburuan datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah. Kata Aisyah, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah. Aku, kata Aisyah, tak pernah cemburu kepada mana-mana wanita Nabi yang lain seperti mana kecemburuan aku kepada Khadijah, kata Aisyah. Wa ma ra'aituha, tapi sekalipun aku tak nak jumpa, aku tak nak tengok puan Khadijah. Walakin kanat yuktharu dhikraha, tapi kerap sangat Nabi duk sebut pasal Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sehingga kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah tak nak wanita lain selain daripada Khadijah? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, Khadijah, hiya kanat wa kanat wa kana li minha wuldun. Tetap juga Nabi kata, Khadijah, dia ni macam ni, solat dia macam ni, sedekah dia macam ni, amal dia macam ni, hidup dia macam ni, kisah dia macam ni, daripada dialah Allah berikan kepadaku anak-anak. Daripada hari itu Sayyidatuna Khadijah, Aisyah tahu dah, tak ada siapa-siapa pun dapat menggantikan tempatnya Sayyidatuna Khadijah di dalam hati Nabi. Tuan-tuan, apa yang memutihkan cinta Nabi begitu hebat pada Sayyidatuna Khadijah? Satu hanya perkataannya, korban. Korban. Siapa yang lebih banyak berkorban untuk Nabi lebih pada Sayyidatuna Khadijah? Kita ni, tuan-tuan, kita akan sayang orang yang korban untuk kita tanpa perlu dia ceritakan pengorbanan dia pada kita. Tuan-tuan, automatik, satu orang anak lahir atas muka bumi, Allah masukkan cinta daripada mak ayah. Sebab apa? Dia nampak macam mana mak dia korban untuk dia. Dia nampak macam mana ayah dia korban untuk dia. Walaupun kadang-kadang mak dia masak tom yam rasa singgam. Kalau ditanya tom yam siapa yang paling sedap, pergi makan tom yam sampai ke Thailand, pure on Thailand masak tom yam, maka memang sedap.
Tapi kalau orang tanya, siapa masak tom yum paling sedap? Dia kata, mak aku. Mak aku kalau masak tom yum memang sedap. Walaupun hati dia kata, rasa singgah. Kadang-kadang dia confused. Mak masak tom yum ke masak singgah? Kalau tanya, risau mak kecil hati. Tak tanya. Tapi dia kata, mom, your cook is the best. Sebab apa kita kata macam tu? Sedap masakan tu bukan sebab masakan tu. Sebab sedapnya masakan tu ialah kerana orang yang yang masak masakan tu ialah kekasih kita. Bila orang yang tersayang masak, semua benda sedap. Tuan-tuan pernah nak bulan Ramadan, tengah tunggu nak buka puasa kat surau, tiba-tiba air teh semua dah sampai. Satu masjid untuk saya antara orang yang banyak korban untuk masjid dia dekat Kedah. Dia orang yang setiap pagi akan datang buka masjid. Dia antara orang yang sangat-sangat dihormati di situ. Hari itu dia khidmat untuk buka puasa, dia buat air teh. Dia jamu semua makan, minum air teh. Azan-azan makan kurma, semua sedut air teh dan senyum semua. Semua senyum. Saya kata, Masya Allah, saya pun minum. Pertama kali saya rasa, itulah air teh yang buah garam. Tuan-tuan, tak ada siapa kata apa, senyum. Semua tak kata. Dia tak minum lagi air teh yang dia buat. Dia duduk sibuk sana, duduk sibuk sini. Semua duduk minum, buat tak tahu kan. Sampailah dia sendiri minum. Astaghfirullah. Awak tak ada siapa apa garam. Orang kata, tak apa, garam pun okey. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab sayang. Orang yang kita sayang, dia buat apa pun kita nampak cantik. Begitulah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tuan-tuan, cari riwayat dalam hadis, dalam sirah. Ada tak antara Nabi dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ada masalah rumah tangga? Pernah tak satu hari Sayyidatuna Khadijah tinggikan suara dengan Nabi? Itulah orang yang penguat Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi diangkat menjadi Rasul, soalan ini ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah Tuhan diangkat menjadi Rasul? Kalau kita ditanya soalan itu, pasti kita akan kata, pada malam Ramadan, dikala Nabi berada di Jabal Nur, ketika Nabi berseorangan di Gua Hira, ketika dihadirkan kepada Nabi Sayyidina Jibril alaihissalam, ketika diajarkan 5 ayat daripada surah Al-Alaq, kita akan kata, masa itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Tuan-tuan, Nabi tak jawab macam mana. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya Tuhan diangkat menjadi Rasul? Nabi beritahu kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sebelum acuan Allah menciptakan Nabi Adam diciptakan, ketika itu Allah dah angkat aku menjadi Rasul. Sebelum acuan Nabi Adam diciptakan, bukan Nabi Adam, sebelum acuan untuk Nabi Adam diciptakan, itu diciptakan oleh Allah. Ketika itu Allah dah angkat aku menjadi Rasul. Tuan-tuan, kita ialah umat daripada Nabi SAW. Umat yang terbaik daripada Nabi yang terbaik. Hadirnya cinta satu orang Nabi ialah kerana pengorbanan. Kenapa Nabi terlampau sayangkan umat ni? Sebab hidup Nabi hanyalah untuk umat ni. Nabi sanggup tengok seluruh ahli keluarga Nabi susah. Biar ahli keluarga Nabi mati. Biar ahli keluarga Nabi dilaparkan. Biar ahli keluarga Nabi dimudaratkan, disusahkan, dibunuh, diracun, dipancung. Tapi Nabi tak sanggup tengok walaupun satu orang umat ni tergelincir di tebing api neraka. Ini kerisauan Nabi. Satu orang makcik jual goreng pisang. Tengah-tengah jual goreng pisang, tiba-tiba datang satu orang budak. Berlari budak tu kata, makcik, goreng pisang RM3. Makcik tu pun bubuh goreng pisang dalam plastik. Sambil bubuh dalam plastik, budak tu kata, makcik, makcik tahu tak? Dekat simpang belakang tu ada aksiden. Oh iya ke? Makcik tu kata, memang situ kerap aksiden. Kalau tak hati-hati, memang aksiden. Orang kampung sini tahu tempat tu memang spot aksiden. Oh, budak tu kata, okey, baik-baik. Dia pun ambil goreng pisang, bayar RM3, dia pun jalan. Tak berapa lama, main seorang lagi. Kata, makcik, goreng pisang RM10. Wih, banyak kan? Ada tetamu main, buah RM10. Makcik tu pun buah RM10. Sambil makcik tu buah goreng pisang, customer tadi kata, makcik tahu tak? Ada aksiden kat lorong belakang. Kamu ni orang kedua lah beritahu kat aku ada aksiden belakang.
Memang kerap accident belakang tu. Orang kampung sini tahu dah. Lorong belakang tu memang spot accident. Sebab tu memang kalau tak hati-hati accident belakang tu. Oh ya kak, okay, okay, tak apa, tak apa. Dia pun bagi RM10. Ambil goreng pisang pergi. Datang jiran. Ya, goreng pisang RM2. Ui, hang bagus. Setiap hari beli goreng pisang aku, goreng pisang. Ish, bagus. RM2 lah. Selalu beli RM4. RM2 cukup lah. Mabuh RM2. Iya, entah. Belakang lah accident. Hang ni orang ketiga lah begitu kat kau belakang tu accident. Hang ni macam tak tahu lah. Macam mau pindah sini lah. Belakang tu memang kat accident. Situ kan kawasan accident. Weh, hang tak tahu lah accident tu anak hang. Apa dia? Hang kata apa? Anak aku accident. Agak-agak deboh lagi kau boleh pisang lah pasti. Agak-agak dan fikir lagi pasal dua orang ni. Tuan-tuan, dia akan campak goreng pisang tu, dia takkan sempat nak tutup api, tak sempat nak fikir bekas duit, dia akan terus tinggalkan stall tu sebab yang aksiden tu ada kaitan dengan dia. Yang aksiden tu ada hubungan dengan dia. Kerana orang yang aksiden tu lah, kerana anak tu lah hidup mereka. Kerana anak tu lah nak besarkan anak tu lah, maka dia jual goreng pisang. Apalagi maksud kehidupannya. Kalau dia terus jual goreng pisang, dan dia biarkan anak tu mati, tuan-tuan, itulah maksud kehidupan dia. Maka dia berlari tinggalkan stok goreng pisang kerana anak tu. Tuan-tuan, Nabi kita tak sempat nak fikir pasal makan. Nabi kita tak sempat fikir pasal baju. Nabi tak sempat fikir pasal benda ni. Sebab Nabi SAW nak fikir akan lahir umat yang akan datang lepas wafatnya Nabi nanti. Mereka akan tergelincir daripada api neraka Allah SWT. Ini kerisauan utama Nabi. Sehingga Nabi tak sempat nak sibuk pasal dunia Nabi sendiri. Tuan-tuan, masa saya program dengan satu band, kita tajuk pengurusan stres. Program motivasi, pengurusan stres. Saya cerita pasal perjuangan Nabi. Saya cerita mujahadah Nabi, susah payahan Nabi. Dalam majlis tu ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Tuan-tuan, satu orang anti bangun. Dia kata, ustaz, ustaz cerita pasal Nabi. Itu ustaz punya Nabi banyak miskin, banyak lapar punya orang. Saya mau tanya ustaz, itu Nabi miskin sebab dia malas kerja. Tuan-tuan, saya pun termenung fikir, nak jawab apa dengan soalan ni? Kita tak boleh nak salahkan dia. Kerana tanggungjawab kita untuk kenalkan Nabi kepada dia. Umat ni tak kenal Nabi bukan sebab apa-apa melainkan kerana kita ni yang duduk dalam majlis sepatutnya pegang tangan mereka dan kenalkan mereka dengan Nabi. Jangan salahkan umat ni. Meletakkan sebuah kaki mereka di tebing api neraka. Sedangkan kita selesa dengan diri kita. Tuan-tuan, saya kata nanti, saya cuma tanya nanti balik. Saya tahu kalau sebagai Al-Quran pun, bukan makcik tu faham. Dia bukan orang Islam. Dia bukan Islam, dia Cina. Saya kata nanti, kalau anak nanti ada dalam ward operation, doktor cakap ini pembedahan mungkin gagal. Anak nanti mungkin mati. Tengah anti tunggu anak anti tengah dibedah, saya datang bawa makanan ke anti, KFC ke anti. Anti ada selera makan nanti. Tuan dia termenung juga. Dia kata, saya punya anak mau mati, apa macam saya mau makan? Anti, Nabi kita bukan malas kerja. Tapi Nabi kita tak sempat nak fikir pasal makan dia. Sebab fikir kita nak makan apa di depan. Kita nak makan apa atas dunia ni. Nak bentang apa kat akhirat nanti. Mereka para sahabat perut kosong dengan makanan. Hati penuh dengan keimanan. Saya minta maaf, kita perut penuh dengan makanan. Kadang-kadang hati pula kosong dengan keimanan. Tuan-tuan, saya minta maaf, sepatutnya orang Islam tak ada perkataan depression, tak ada dalam kamus orang Islam, tak ada perkataan tekanan perasaan, tak ada. Sebab saya hari tu saya cerita tak habis dekat surau awal tu. Saya jumpa dengan mufti dekat Bangladesh. Mufti tu tanya kami soalan, apa nikmat yang paling rendah orang beriman?
Mufti tanya kami, apa nikmat paling rendah orang beriman? Kami tanya balik mufti. Mufti Sab, apa benda paling rendah orang beriman? Nikmat paling rendah orang beriman? Dia jawab sendiri. Dia kata, nikmat paling rendah orang beriman ialah bahagia. Siapa orang yang beriman dan mengatakan diri beriman belum dapat bahagia, makna dia ada masalah dengan imannya. Huwallazi anzala as-sakinah, dialah Allah yang turunkan bahagia pada siapa? Fi qulubil mu'minin, pada jiwa, pada hati orang yang beriman. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk meningkatkan iman yang memang dah ada dalam hati dia. Orang Islam, orang yang beriman tak payah susah pergi cari sana sini bahagia kat mana. Kerana orang yang beriman, dia beriman saja bahagia Allah bagi dia. Sebab apa? Dia yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dia yakin bahawa tiada yang berkuasa selain Allah. Dia yakin bahawa tiada yang bagi mudarat manfaat selain Allah. Dia yakin bahawa tiada yang bagi bahagia derita selain Allah. Dia yakin tiada yang bagi kenyang dan lapar selain Allah. Dia yakin tiada yang menciptakan bulan dan bintang selain Allah. Dia tahu tiada yang bagi masalah dan selesaikan masalah selain Allah. Maka sandarannya hanya kepada Allah. Dia yakin, qul la yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami apa-apa masalah, musibah, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis dan tetapkan untuk dia. Huwa maulana, dan bila Allah tetapkan, bukan Allah biar, Allah tak tinggal, Allah jaga dia, Allah nilai dia. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanyalah kepada Allah orang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakalnya. Dia sandar pada tempat yang betul. Suatu tuan-tuan, kita kalau banyak dengan Quran, hati kita akan diasah dengan kebenaran. Tapi malang umat ni banyak dengan lagu, dan kadang-kadang lagu tu menghancurkan iman, berderai daripada hati. Tuan-tuan, kadang-kadang dengar lagu yang salah, macam ni hidup nak betul. Dulu kami pergi camp motivasi. Kita pergi camp motivasi, kena berdiri, pegang tangan kawan-kawan, lepas tu nyanyi lagu. Tuan-tuan, lama-lama mungkin tahu. Saya tak tahulah, mungkin kat sini orang tak dengar muzik, jadi mungkin tak tahu. Lagu tu, lean on me when I'm not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need someone to lean on. Tuan-tuan tengok lah kesan motivasi. Tak boleh lupa sebarang ni. Duk tanya lagu tu jahanam kan, habis rosak kan. Apa maksud lagu tu? Lean on me, bersandarlah kepada aku. When you're not strong, bila kau tak kuat, I'll be your friend, aku jadi kawan kau. I'll help you carry on, aku kan bantu kau untuk teruskan benar. For, sampai, untuk, it won't be long, tak lama benda ni insyaAllah. Till I'm gonna need, till you gonna need someone to lean on. Sehinggalah kau jumpa orang lain untuk kau sandar. Sampai bila nak habis? Lepas satu makhluk pada satu makhluk yang lain. Lepas satu makhluk pada satu makhluk yang lain. Lepas tu kita tanya, bila bahagia tak masuk? Kenapa tak bahagia? Kenapa stres? Kita sandar kepada benda yang lemah macam kita. Macam mana kita nak berjaya dan bahagia? Salah sandar mana? Allah beritahu, wa'ala Allah falyatawakkalil mu'minun. Orang yang beriman itu meletakkan sepenuh sandaran tawakal daripada siapa? Allah. Suatu sahabat tak ada kecewa dalam hidupnya. Sahabat tak ada ngerita dalam hidupnya. Kerana mereka adalah orang yang berkawan dengan takdir. Tuan-tuan, susah senang nak kawan dengan takdir. Susah. Ini yang Nabi ajar para sahabat. Rukun iman ada 6. Saya minta maaf. Kalau 6 tolak 1 berapa?
itu matematik biasa, 5, 6 tolak 1, 5 lah. Tapi rukun iman 6 tolak 1, kosong. Saya minta maaf, ramai okey insyaAllah beriman kepada Allah, masyaAllah, beriman kepada malaikat, Allahu Akbar, beriman kepada kitab, masyaAllah, kepada Rasul, Allah, 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 beriman kepada hari kiamat, subhanallah, beriman kepada takdir, qada dan qadar, hani dan hancur. Saya minta maaf. Sayyidina Salman Al-Farisi datang jumpa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman yang tua, begitu, wahai Abu Darda, aku berkeinginan menikahi satu orang wanita di Madinah. Cuma aku nak minta kamu jadi wakil aku, boleh tak? Sebab Salman bukan orang Arab, Salman bukan orang Madinah, Salman orang Farsi. Dia minta Abu Darda jadi juru bicara. Abu Darda kata, baiklah, sedia. Maka dibeli hadiah-hadiah untuk pergi meminang wanita itu. Sampai di rumah wanita itu, Abu Darda tutup pintu, melihatkan kehadiran dua sahabat Nabi, dijemput masuk dalam rumah. Abu Darda duduk, Salman Al-Farisi duduk. Maka Abu Darda pun mula bercakap, wahai fulan, ketahuilah ni, Salman Al-Farisi satu orang yang sangat dicintai Nabi. Nabi beritahu, Salman min ahlil baiti, Salman daripada kalangan ahli keluarga aku, kata Nabi. Ketahuilah Salman, kalau siapa-siapa yang menjadikan anak dia sebagai suami Salman, dia menjadikan Salman sebagai menantu, merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan. Abu Darda puji, puji, puji Salman. Kemudian Abu Darda kata, kami datang ni atas maksud Salman nak minang anak kamu ni. Macam mana, setuju ke tidak? Lelaki tadi kata, masya Allah, satu kebaikan yang cukup besar untuk kami kalau sahabat Nabi ni nak masuk meminang anak kami. Tapi adapun keputusan ni ialah daripada tangan anak aku sendiri. Jadi bagi masa sekejap, kami nak masuk mesyuarat. Tuan-tuan, masuk mesyuarat, duduk dengan anak, isteri dia mesyuarat-mesyuarat. Dia pun keluar daripada rumah, jumpa dengan siapa? Masuk ruang tamu balik, jumpa dengan Abu Darda, jumpa dengan Salman Al-Farisi, berkerut dahi. Seolah-olah ada beban yang cukup besar sedang menimpa dia. Maka Abu Darda tanya, macam mana keadaannya, apa keputusannya, apakah anak perempuan kamu setuju? Abu Darda kata, lelaki tadi, wahai Abu Darda, aku ni sebab salah nak beritahu. Anak aku kata, kalau yang masuk meminang Salman, dia tolak pinangan ni. Tapi kalau kamu yang masuk minang, dia tak terima. Oh, tuan-tuan, cuba letak kita dalam situasi tu. Kita punya lah percaya kat member ni, bawa dia jadi juru bicara. Kita ni dah ram lama lah, cuma tak berani nak tegur lah. Sebab dah berjaya sikit nampak daripada sudut dunia. Kereta pun dah beli 5 sebiji, bangulu pun dah beli sebiji. Kira nak masuk minang, insyaAllah jadilah ni. Masuk-masuk sekali, bapak dia kata, minta maaf. Kalau dia tak mahu kelahan, okey lah kan. Time tu juga kita block Facebooknya. Oh, unfriend, WhatsApp nombor block, so block kita. Start from today, you are no more my friend. Tak putus tu hubungan, tak mahu dah jumpa, tak mahu dah jumpa. Sebab apa? Sebab kita, dan itulah iman kita. Tuan-tuan, bila Abu Darda dengar lelaki ni kata macam tu, berubah muka Abu Darda, merah muka dia, pusing dia tengok Sayyidina Salman. Wahai Salman, Allah, 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 maafkan aku, demi Allah, sikit pun dalam hatiku tak ada keinginan untuk menikahi wanita ni. Maksud aku datang ialah untuk pinang untuk kamu, maafkan aku wahai Salman. Tuan-tuan, merah muka Salman sikit pun tak berubah. Salman kata, wahai Abu Darda, kenapa kamu pula yang minta maafkan aku? Aku yang patut minta maaf kat kamu kerana berkeinginan untuk menikahi wanita yang 50 ribu tahun Allah letak untuk kamu. Dah, wahai Salman, wahai Abu Darda, dah ni semua barang apa hadiah bagi kamu, jalan. Maksudnya nak kahwin dengan wanita ni. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau macam ni iman kita. Macam mana keadaan umat ni hari ni? Tuan-tuan, inilah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kita kadang-kadang baca kisah mereka, rindunya zaman tu. Rindunya nak hidup bersama dengan mereka. Rindunya nak hidup sekitar mereka. Rindunya untuk bersahabat dengan mereka. Sebab tu tuan-tuan, penting majlis-majlis macam ni untuk bangkitkan hati kita, untuk berkenalan dengan mereka.
supaya langkahan kaki kita memijak di atas bekas tapak kaki yang pernah mereka langkah. Supaya kita sampai ke destinasi yang sama yang telah mereka sampai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hati mereka dipenuhi dengan iman yang sempurna. Kerana perjuangan mereka, mereka takkan hancurkan agama hanya kerana perasaan. Kita kadang-kadang habis kan. Habis. Dan sebab, saya minta maaf, kadang-kadang kita buat dakwah. Dan jumpa orang, selalu orang puji, itu ini, itu ini. Tiba-tiba jumpa satu orang pergi buat gash. Beri salam. Baru baik sangat kan. Beri serban, baik sangat kan. Bismillah, balik tu sadaqallahul azim. This is the last I wear this sudut. Tak pakai serban dah. Terus pakai topi sudu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita letak perasaan ni kat depan. Tuan-tuan, orang yang paling layak pecah hati di kalangan semua orang sepatutnya siapa? Sepatutnya Rasulullah, tuan-tuan. Bayangkan macam mana hati Nabi. Apa yang mereka tak buat pada Nabi dulu? Mereka ludah bukan Nabi SAW. Kata Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang sahabat Nabi, saya lupa nama dia. Ketika itu dia kata, aku berada di atas Jabal Abi Qubais. Aku memandang ke arah Kaabah di sekitar kemah-kemah dan aku nampak Rasulullah. Ketika itu di saat jahiliyah yang cukup hebat, penentangan yang cukup dahsyat, Nabi masuk satu kemah. Nabi kata, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah. Kamu berjaya. Tuan-tuan, mereka telah ludah muka Nabi. Kenapa Nabi buat? Nabi cuma sapu wajah Nabi. Nabi keluar tinggalkan mereka. Nabi masuk kemah lain lah. Nabi tak mahu apa-apa daripada mereka. Nabi cuma nak mereka beriman kepada Allah tu ya. Nabi ulang perkataan yang sama. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah. Kamu berjaya. Maka ambil pasir. Maka tabur atas kepala Nabi SAW. Nabi bersihkan pasir di kepala Nabi. Nabi pergi kemah dan seterusnya. Mereka tolak Nabi SAW. Ada yang keluar tarik baju Nabi. Koyak baju Nabi. Nabi naik atas unta Nabi, mereka cucuk unta Nabi. Unta Nabi berlari, Nabi jatuh dari atas ke bawah. Tentu Nabi lalu semua benda ini. Nabi tak pedulikan apa-apa. Biarlah orang buat macam-macam kat Nabi. Kerana yang Nabi fikir, macam mana umat ni dapat selamat daripada hari yang cukup dahsyat. Yaumaz Ziham. Hari yang sangat sesak di saat dan ketika tu nanti. Hari yang mana tak ada perlindungan melainkan siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kebaikan daripada syafaat Nabi. Sebab tu para sahabat faham benda ni. Mereka tak mau terpisah daripada jalan Nabi. Mereka mengikuti sebiji-sebiji akhlak Nabi. Mereka tahu Nabi lah orang yang paling pemaaf dalam dunia ni. Nabi tak pernah terasa. Melainkan untuk orang yang menghancurkan dan menghina agama. Maka kemarahan Nabi hanya untuk agama. Nabi marah untuk diri Nabi? Tak pernah. Hanya untuk perasaan Nabi? Tak pernah. Nabi ialah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Sayyidina Nuaiman. Mungkin kita biasa dengan nama ni. Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu, tuan-tuan, siapa yang hidup sezaman dengan beliau, kalau boleh nak jauhkan diri daripada Sayyidina Nuaiman. Sebab dia ni memang macam tu keadaan dia, ialah orang Madinah, dia masuk Islam agak lewat, tetapi begitu dicintai oleh Nabi. Dia masuk Islam ketika mana sebelum ketika Nabi sampai berhijrah sebelum peperangan Badar, dia masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi sayang dia. Pernah dia tengok Nabi dengan para sahabat. Dia ni bukan orang kaya tapi suka nak bagi hadiah kat Nabi. Dia nampak Nabi tengah duduk dengan para sahabat. Dia pergi kat satu tokek madu tu. Dia kata ni madu-madu ni tolong. Ni hidang dekat Nabi tu. Nabi Muhammad tu hidang kat Nabi. Semua sahabat tu hidang madu-madu ni semua. Tuan-tuan, yang tokek madu tadi pun pakat bagi madu kat Nabi. Bagi kat sahabat semua. Dan Nuaiman kata, Rasulullah makan. Masya Allah. Nabi kata, Nuaiman belanja kita makan lah ni. Tuan-tuan, selesai dia Nabi nak bangun. Tokek madu tu kata, ya Rasulullah, ni bangun saja siapa nak bayar. Hai, tadi kata Nuaiman tadi. Dia suruh makan ni, dia tak bayar pun. Tuan-tuan, Nabi yang terpaksa belanja diri sendiri. Tuan-tuan, ni Nuaiman. Nabi marah tak? Nabi tak marah pun. Nabi maafkan. Nabi SAW dengan Nuaiman.
Pernah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjaga dekat depan rumah Nabi SAW. Tuan-tuan nampak Nu'aiman lalu ketika itu Nabi disinggahi, dihadiri dengan perwakilan. Sayyidina Hamzah kata, nampak Nu'aiman. Sayyidina Ali kata, kenapa ya Hamzah? Tak apa-apa, kita panggil. Ya Nu'aiman, nampak tak unta-unta? Unta-unta delegasi tadi, gemuk-gemuk semua. Parking depan Masjid Nabawi. Kata Hamzah, wahai Nu'aiman, nampak tak unta ni gemuk-gemuk ni? Kalau sembelih ni kita makan sedap ni. Nu'aiman kata, boleh. Dengan syarat, jangan beritahu siapa-siapa. Kata Sina Hamzah, aku tengok tempat lain, aku tengok-tengok unta tu dah kena sembelih. Nu'aiman dah kerjakan unta tu. Kata Hamzah, wahai Nu'aiman, kau buat apa ni? Nu'aiman kata, wahai Hamzah, aku pergi dulu. Kalau Nabi keluar apa semua cari aku, kamu cuba jawab. Dan insyaAllah semua dah selesai, nanti kita datang urusan. Selesai, habis unta ni. Lari dah. Kena Hamzah kata, habis kita dengan Nabi. Habis kita. Ternyata Nabi keluar, tengok-tengok, unta perwakilan tadi dah syahid. Tuan-tuan, Nabi tanya kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, wahai Hamzah, wahai Ali ni kenapa ni? Siapa yang buat kerja ni? Kata Hamzah, Nu'aiman ya Rasulullah. Nabi kata, mana Nu'aiman? Lari ya Rasulullah. Nabi kata, kita cari. Tuan-tuan, Nu'aiman berlari sampai hujung kota Madinah. Nampak Al-Miqdad bin Al-Aswad tengah gali pergi. Sampai dekat pergi Al-Miqdad bin Al-Aswad, itu terjun dan pergi. Terjun dan pergi. Sayyidina Miqdad kata, wahai Nu'aiman, terjun dan pergi. Wahai Miqdad, kalau Nabi datang, cari aku nanti. Begitu kat Nabi, kata aku tak ada kat sini. Miqdad fikir, Nabi nak cari Nu'aiman buat apa? Ini Nu'aiman ni orang kalau boleh nak cuba elak tak berdoa ni. Macam-macam masalah kalau dengan Nu'aiman. Tuan-tuan, Nu'aiman kata, ambil daun-daun ni, tutup. Dia sembunyi ke dalam. Ternyata tak awal lepas tu, Nabi sampai. Kata Miqdad, Nabi dah sampai. Ya Miqdad, nampak Nu'aiman. Kata Miqdad, aku dah janji tadi tak mau beritahu. Tapi yang tanya Rasulullah. Tuan-tuan, dilema Miqdad Ibn Al-Aswad. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu. Mulut kata tak tahu, tangan tunjuk ke bawah. Tuan-tuan, Nabi pergi ke telaga tadi, Nabi tu buka dan terjenguai kepala Nu'aiman keluar dari telaga tadi. Dengan debu-debu kat muka. Ya Nu'aiman, apa yang kamu buat? Kamu sembelih unta tadi. Nu'aiman kata, ya Rasulullah, jangan tanya aku. Tanya yang belakang tu. Dia tunjuk ke Sina Hamzah, ke Sina Ali. Nabi pusing belakang, dia bangun lari lagi. Tuan-tuan, di sini Nu'aiman. Nabi bayar ganti rugi unta tadi. Nabi bayar ganti rugi unta tadi. Tuan-tuan, Nabi tak marah Nu'aiman. Sina Abu Bakar Siddiq ialah orang yang paling hampir dengan Nabi. Seboleh-bolehnya. Dia tak mau. Ada apa yang Nabi buat, dia tak buat. Ini Sina Abu Bakar Siddiq. Dan Sina Abu Bakar Siddiq tahu Nabi sangat sayangkan Nu'aiman. Dia cuba untuk mencintai Nu'aiman seperti mana kecintaan Nabi pada Nu'aiman. Hari itu dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta izin daripada Tuhan untuk ke Syam berniaga. Dan aku nak minta izin untuk bawa Nu'aiman. Nabi kata, kamu nak bawa Nu'aiman? Apa tak ada sahabat lain kamu nak bawa, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, izinkan aku bawa Nu'aiman. Nabi tahu dah Nu'aiman ni macam mana. So kalau boleh Nabi tak mau Nu'aiman jadi masalah dalam kafilah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pula nak bawa Nu'aiman sebab dia nak bersama Nu'aiman, mencintai Nu'aiman seperti kecintaan Nabi pada Nu'aiman. Ini Abu Bakar Siddiq. Dia kalau boleh tak mau ada beza antara dia dengan Nabi. Ini orang yang paling banyak itiba' Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, akhirnya Nabi pun izinkan dia bawa Nu'aiman. Maka Abu Bakar Siddiq bahagikan tugas. Kamu tugas dia ni. Satu orang sahabat, Sayyidina Thuwaib bin Harbalah radhiyallahu anhu, kamu tugas dia jaga makanan. Dan kita makan berjemaah. Waktu makan, semua makan sama-sama. Maka Thuwaib ni seorang yang amanah. Maka bila safar sampai di Syam, maka mereka mula berniaga, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Semua diberikan tugas kecuali Nu'aiman tak ada kerja. Abu Bakar saja tak mau bagi kerja. Sebab Abu Bakar tahu kalau suruh buat A, dia akan buat B. Nu'aiman ni kita tahu dah. Abu Bakar sedih dah tahu dah dia. Maka Abu Bakar kata, Nu'aiman, kamu ni nak buat apa, buatlah. Tuan-tuan, rupanya benda tu lagi membosankan Nu'aiman. Di sana oleh meniaga apa semua, dia dah berjalan-jalan dalam pasar Syam, tak tahu nak buat apa. Jalan-jalan dengan duit tak ada, apa semua lapar.
Balik, balik dekat kafilah. Tengok-tengok Suhaibik tengah jaga makanan. Kata, ya Suhaibik, aku ni lapar ni, boleh pergi makanan sikit? Ah, kata Suhaibik, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita makan berjemaah, tunggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, kita makan sekali. Ini belum waktu makan. Wahai Suhaibik, aku ni lapar ni, duit pun tak ada, bagilah makanan sikit. Ya Nuaiman, aku diberi amanah dan aku takkan khianat dengan amanah ni. Nuaiman kata, baiklah kalau macam tu, kau tunggu. Ah, kata Suhaibik, jangan buat macam-macam, wahai Nuaiman, kita kat Syam. Tuan-tuan, ada orang yang panggil macam tu, tak kira tempat. Kita ada kawan-kawan yang kita pun unexpected. Kita tengok dia ni, kita tengok dia ni, kalau buat benda kan, unexpected. Ada orang macam tu lah hidup ni. Bos pun pening macam nak kontrol dia ni. Akhirnya tuan-tuan, Suhaibik jalan-jalan lapar, masuk kat lapasan, nampak ada orang jual hamba kat pentas. Dia pun duduk tengok orang jual hamba. Hamba ni harga ni, hamba ni harga ni, hamba ni harga ni, hamba ni harga ni. Duduk tengok. Tiba-tiba dia kata, apa semua hamba ni mahal ni? Tuan-tuan, toke yang jual tadi kata, mahal. Allah, Allah inilah hamba yang paling murah kat sini. Hamba aku lagi murah. Aku ada hamba lagi murah. Lagi murah. Satu dirham. Satu dirham. Oh, murah sangat. Sebab dia ada cacat sikit. Apa cacat dia? Kalau kau pegang dia, dia kata dia bukan hamba. Kalau kau pegang dia, dia kata dia bukan hamba. Ah, kami tak perlukan mulut dia, kita perlukan kekuatan dia. Mana tunjukkan aku? Ambil duit. Ambil satu dirham. Satu dirham. Oh, pergi sampai kat kafilah daripada Jeff, dia kata ni, nampak tu hak tengah jaga makanan. Ha, tu hamba. Pergi, pergi ambil, pergi ambil. Tuan-tuan, mereka pergi dekat Sayyidina Suhaibik. Dah pegang Suhaibik. Suhaibik kata, kenapa? Kenapa ni? Kamu, tuan kamu dah jual. Eh, aku dah jual. Aku bukan hamba. Kami tahu dah. Kami tahu dah. Dah, dah, dah. Bangun, bangun. Ikut kami. Tuan-tuan, merontak Suhaibik. Nu, kena bawa jual kat pasar. Saya nak bukan sedih, sahabat lain semua balik nak makan. Lapar. Tengok Suhaibik ada, Nuaiman ada. So, saya nak bukan kata, Nuaiman, kamu duduk kat sini, mana ada Suhaibik? Aku dah jual ya Allah. Kau dah jual? Astagfirullah, di mana? Tinggal pasar. Tentu belum lari sini, nak bukan sedih pergi pasar. Elok Suhaibik tengah berdiri, kena jual. Tentu saya nak bukan terpaksa beli. Saya nak bukan beli balik Suhaibik. Tak pasal-pasal kena beli balik Suhaibik. Tuan-tuan, selesai pengurusan perniagaan di Syam, balik Madinah. Sampai Madinah, kisah Suhaibik kena jual dengan Nuaiman sampai kat telinga Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi dengar, Nabi gelak. Sehingga kata sahabat, kami nampak geraham Nabi. Ketika Nabi ketawa, kisah ini diceritakan kepada Nabi. Sehingga kata para sahabat, punya Nabi seronok dengan cerita ni selama sebulan. Kalau siapa-siapa mai jumpa Nabi, Nabi akan cerita, Suhaibik kena jual dengan Nuaiman. Sebulan. Lepas tu ada orang tanya saya, ustaz, kalau macam tu kita bahan orang boleh sebulan, itu sunnah lah. Tentang payah, banyak lah sunnah. Dia punya nak bahan orang sebulan. Tuan-tuan. Tak begitu, Nabi marah Suhaibik, Nabi tak marah Suhaibik, Nabi tak marah Nuaiman, Nabi tak marah Nuaiman. Kenapa? Kerana ada satu benda besar pada Nuaiman yang cukup mahal di sisi Nabi. Nuaiman pernah minum arak. Nuaiman dalam keadaan minum arak bertaubat datang jumpa Nabi menangis, ya Rasulullah, aku dah minum arak ya Rasulullah. Tolonglah, ampun, minta ampun Allah, ampun dosa aku. Aku taubat ya Allah, tolonglah. Nabi rotan dia. Nabi hukum dia. Hukum tetap hukum. Menangis taubat balik. Tak lama lepas tu main balik, ya Rasulullah, aku minum lagi ya Rasulullah. Bukan main-main, sungguh-sungguh bertaubat. Hadis Qudsi, adnaba 'abdun dhanba thumma qala rabbi ighfirli. Ada hamba buat dosa, kemudian sungguh-sungguh dia kata, ya Allah tolonglah ampunkan aku, ya Allah tolonglah ampunkan aku. Ketika tu Allah pandang dia, Allah kata, 'alima 'abdi anna lahu rabbi ighfir dhunub. Hamba ku tu tahu yang dia ada Tuhan yang pasti boleh ampunkan dosa dia. Sebab tu dia minta ampun, kata Allah, aku ampunkan dia. Tak berapa lama, buat balik dosa tadi. Tak ingat, minta ampun lagi sekali. Menangis sungguh-sungguh minta ampun. Allah kata lagi, ya wahai hamba aku,
Sesungguhnya dia tahu yang dia ada Tuhan yang pasti ampunkan dosa sewaktu dia minta ampun. Allah kata, aku ampun lagi dosa dia. Tak apa lama lepas itu, ulang balik dosa tadi. Minta ampun lagi. Dalam hadis kursi disebut, hadis ni, dia minta ampun, dia buat dosa. Minta ampun, buat dosa. Minta ampun, buat dosa. Berulang kali. Akhirnya Allah kata apa? Ya abdi, if'al ma syi'ta, ghafartu lak. Wahai hamba aku, katulah buat dan minta ampun. Aku ampunkan semua dosa-dosa. Sewaktu Syekh Tariq Jamil, Maulana Tariq Jamil, bila dia tafsir ayat Al-Quran, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Tuan-tuan, masa kata Maulana Tariq Jamil ketika Allah memanggil manusia, ya ayyuhal insan, kecintaan dan kasih sayang Allah ketika itu lebih daripada satu orang ibu panggil anaknya. Bahkan kata Nabi, 70 kali Allah mencintai hamba dia lebih daripada satu orang ibu mencintai anaknya. Kata Maulana Tariq Jamil, cara Allah panggil bukan cara kawan panggil kawan. Tak. Allah panggil macam mana? Allah panggil, oh meri bandi, me to tere rab tha, kyu mujhe chodke chala gaya? Wahai hamba aku, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kenapa kamu berpaling daripada aku? Kenapa kamu lari dan tinggalkan aku? Tidakkah kamu memerhatikan penciptaan aku pada kamu? Adakah apa-apa kecacatan dalam penciptaan ini dalam diri kamu? Tak ada, sempurna. Cantik. Tapi kadang-kadang kita terlalai lupa, tergelincir dosa. Tuan-tuan, Nuaiman taubat. Tak lama lepas tu minum arak lagi. Sehingga kan ketika Nabi Ghotan, dia ada sahabat kata, ya Rasulullah, sesungguhnya laknat untuk dia ni. Laknat disebut kepada munafik ni. Tuan-tuan, Nabi kata, jangan kamu melaknati dia. Jangan kalian mengatakan laknat kepada dia, yakni kepada Nuaiman, kerana dia ialah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Atau dalam ayat yang lain Nabi kata, kerana dia ialah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan, pernah satu ketika dia duduk kat depan Masjid Nabawi, nampak satu orang buta. Satu orang buta, tuan-tuan. Dia pergi kat orang buta tu. Dia tengok orang buta tu kanan kiri, kanan kiri. Dia kata, pakcik, pakcik cari apa? Dia kata, aku cari tandas. Ah, Aiman kata, sini aku tunjuk tandas. Ah, kacau, tuan-tuan. Dia bawa pisang depan Masjid Nabawi. Sampai kat sah depan Masjid Nabawi, tuan-tuan. Dia kata, alhamdulillah dah sampai tandas. Tuan-tuan, pakcik tu kencing kat situ. Bila pakcik tu kencing, sahabat datang-datang, tuan-tuan, tangkap pakcik tu. Kata, ni kamu buat apa ni? Kamu kencing kat sah pertama Masjid Nabawi. Dia kata, aku dibawa oleh satu orang lelaki tadi. Dia kata, ni tandas. Astaghfirullah. Sahabat kata, tahu tak yang bawa kamu tadi Nuaiman? Lelaki tadi kata, orang buta tadi kata, dah aku akan cari Nuaiman, aku akan pukul dengan tongkat aku. Tuan-tuan, dia duduk depan Masjid Nabawi, tunggu siapa? Tunggu Nuaiman. Tak lama sekali, Nuaiman nampak pakcik tadi duduk lagi depan Masjid Nabawi. Dia datang lagi sekali. Pakcik tu kan nampak, dia tukar suara dia. Dia kata, pakcik, ni pakcik tunggu apa ni? Aku tunggu Nuaiman. Dia tak kenal tu Nuaiman. Nuaiman tukar suara. Aku cari Nuaiman, aku nak ketuk kepala dengan tongkat ni. Dia kata, dia bawa aku pergi kencing depan Masjid Nabawi. Dia kata, tak apa pakcik, mah, saya bawa pakcik pergi kat Nuaiman. Siapa bawa dia? Nuaiman. Dia bawa pakcik tu masuk ke dalam masjid. Ada satu orang tengah semayang. Dia kata kat pakcik tu, pakcik, ni Nuaiman. Tuan-tuan, pakcik tu angkat tongkat lepuh atas kepala orang tengah semayang. Rebah kan? Tuan-tuan, semua orang datang kerumun lagi, tarik lagi pakcik, apa lagi ni? Aku pukul Nuaiman, pakcik. Pakcik bukan pukul Nuaiman, yang bawa pakcik tadi Nuaiman. Astagfirullah. Ni pakcik pukul, sini ni Osman.
Tuan, Sayyidina Osman dipukul. Kata Ibnu Aiman radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Aiman radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Nabi tak marah? Kenapa Nabi SAW tak tegur dia dengan keras? Tuan, ada satu sebab yang cukup besar. Ketahuilah Nu'aiman ialah salah seorang daripada 313 ahli Badar. Dia ialah salah seorang 313 daripada orang yang telah menyertai Badar. Siapa yang menyertai Badar, Nabi beritahu dosa dia diampun sebelum selepas. Bukan makna dia maksum, tapi kalau dia buat salah, cepat-cepat Allah bagi taufik dia taubat. Dan dia akan dibersihkan sebelum dia mati. Tak ada seorang pun dengan ahli Badar yang terlibat dalam fitnah ketika mana Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Tak ada. Melainkan mereka menjadi asbab kezaliman daripada fitnah. Sebab tu Nabi sayang kat Sayyidina Nu'aiman sebab apa? Korban, pengorbanan di saat kota Mekah nak dipertahankan. Di saat Nabi bawa para sahabat nak sekat kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa apa tuan-tuan? Abu Sufyan ialah bawa harta rampasan orang Islam yang berhijrah, jual di Syam, bawa balik keuntungan. Keuntungan tu milik orang Muhajirin ke Ansar? Milik orang Muhajirin. Keuntungan tu milik orang Muhajirin, orang yang berhijrah. Tapi majoriti yang ikut perang Badar di kalangan orang Islam, Muhajirin ke Ansar? Ansar. Di kalangan orang Ansar yang ikut siapa dia? Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, siapa pun kita, di zaman mana pun kita, sampai kiamat, seandainya pengorbanan kita bagi untuk agama, kita sedang membentuk cinta Nabi pada kita. Mana mungkin kecintaan tak terbentuk pada Nabi untuk orang yang telah korbankan segala kehendak dan keinginan dia. Qul, katakan Allah firman, qul, katakan irakana abaukum, kalaulah bapak-bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, isteri, suami kamu, wa ashiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kita sayang sangat, yang kita usahakan sangat, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ataupun perniagaan yang kita bimbang sangat merosak kalau kita tinggal, وَمَسَاكِنَ تَرَضَوْنَهَا, rumah yang kita sayang sangat susah nak keluar, أَحَبَّ إِلَيْكُمْ, lebih kamu cintai, مِنَ اللَّهِ, daripada Allah, وَرَسُولُهُ, dan juga Rasul, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ, dan berjuang jalan dia, فَتَرَبَّصُوا, kata Allah, tunggu. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, sehingga Allah buat keputusan kita sekalian. Tuan-tuan, saya ingat masa kecil-kecil kita semua ada sejarah hidup. Kalau mak kata, hang tunggu sat, kita tunggu, kita lari. Siapa pernah mak kata, tunggu, hang tunggu, kita tunggu, kita lari. Kalau yang tunggu tu soleh tu, jarang kita tunggu kan. Tanya saya, lari kan. Kalau mak kata, hang tunggu, lari kan. Kita lari pergi mana? Zaman dulu tak ada Grab kan. Zaman sekarang cukup bahaya. Anak-anak kita boleh order Grab. Zaman sekarang lari tempat yang paling champion sekali, tandas kan. Sebab apa? Tandas selak dalam. Bila selak dalam, memang selamat. Mak kita ingat senang ke? Inilah mak, dia takkan putus asa. Dia ketuk pintu tu macam nak roboh. Aku bilang sampai 5, hang tak buka, hang mampu. Kita pun dah stres kat dalam tu. Kita tahu, kita buka mampu, tak buka pun mampu. It's only about time. Buka sekarang mampu, tak buka nanti mampu. Confirm. Tuan-tuan, ni mak kita. Kejar kita.
Mak boleh kita satu, aduh, dua, tiga, kita dah menggeletar. Nak buka, tak buka, nak buka, tak buka, empat. Pegang datangnya dekat selok aku. Empat, setengah, ada setengah. Mak kita bukan nak belasah kita, mak kita nak nak didik kita. Ya, buka, nak sayang ke pukul kita. Tapi nak kita faham sakitnya, kezaliman yang kita buat. Di masa depan kita lebih sakit pada khotan dari ribah kat belakang kita. Itu ya, mak kita nak faham. Syekh Sudirman kata apa? Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Tuan-tuan, sakit tu sayang. Kena libas saja. Tapi kesan libasan tu sampai hari ini kita faham tentang hidup ni. Tuan-tuan, Nabi SAW telah bentuk para sahabat. Nabi tak pecahkan berhala dengan tangan-tangan Nabi. Nabi pecahkan berhala dalam hati Nabi. Hati para sahabat. Sehingga para sahabat telah keluar dunia dari hati mereka. Sehingga akhiratlah masuk kehidupan mereka. Dan 8 perkara tadi, tuan-tuan. 8 perkara yang saya sebut tadi. Allah firman dalam Quran tadi. Allah kata bukan salah mencintai 8 perkara ini. Yang salah mencintai 8 perkara ini. Lebih daripada 3 perkara ini. Allah, Rasul dan berjuang jalan Allah. Kalaulah 8 perkara ini lebih dicintai daripada 3 perkara ini. Fatarabbasu, maka tunggulah. Kalau mak kata tunggu, kita boleh lari. Kalau Allah kata tunggu, kita nak lari mana? Allah tanya dalam surah Al-Qiyamah, Aynal Mafar, kau nak lari mana? Allah kata, Kalla la wadar. Hari ini tak ada tempat lari. Tak ada siapa boleh lari pada Allah. Sebab tu kita duduk dalam majlis ni, peringatan-peringatan yang macam ni. Untuk kita duduk dan termenung muhasabah. Apa yang patut kita buat supaya kita berada di jalan yang Nabi telah letakkan para sahabat. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan nak ambil beg dekat airport. Tuan-tuan tunggu beg dekat airport, benda tu berpusing. Kita kalau berdiri tepi, kita pusing sekali ke tak? Tak pusing lah. Kita duduk situ lah. Benda tu yang berjalan. Kita tak ke mana tuan-tuan. Beg dah berjalan pergi. Terlepas. Nak tunggu U-turn balik. Alhamdulillah ada U-turn balik. Inilah kehidupan. Peluang demi peluang Allah bagi. Selagi kita tak letak diri kita dah jalan tu, selagi itu kita tak jalan. Selagi itu kita statik yang kata pergi. InsyaAllah tuan-tuan buat dakwah. Alhamdulillah insyaAllah saya support. Ini bukan cerita support. Ini cerita saya nak kena buat sekali. Saya nak kena bersama. Saya nak kena letakkan diri saya. Supaya apa yang Nabi buat dulu. Peluh air mata darah Nabi yang telah Nabi pindahkan kepada para sahabat. Hari ini kita pegang dan kita sambut benda yang sama. Tuan-tuan, kenapa kerajaan Abbasiyah ganak? Siapa yang ganakkan Abbasiyah? Allah. Melalui asbab tentera Hulagu Khan. Kenapa? Itulah khalifah terakhir. Saya nak tutup dengan perkara ini supaya kita semua fikir malam ini. Khalifah terakhir Abbasiyah nama dia Musta'sin. Ketika tu dakwah tak lagi dibuat. Ketika tu orang-orang sibuk dengan keduniaan dan kekayaan. Di saat negara Islam yang lain diserang dan dihancurkan, maka dia kata tak apa, tu tak ada kaitan kita. Hulagu Khan, tentera-tentera Mongol turun daripada China, hancur seluruh perjalanan. Setiap yang dia lalu, dia akan hancurkan. Orang-orang yang ditangkap, dia akan sembelih dan bakar. Dia sampai kat Bukhara, dihimpunkan orang lelaki semua dekat dalam masjid. Dia pilih seorang sembelih, pilih seorang sembelih. Macam ayam kena pilih untuk sembelih. Tak ada seorang berani, tak ada seorang lawan, melainkan semua mati kena bunuh dalam masjid. Di Samarkand, tempat ulama ramai, kita nak baca kitab Tambihul Ghafilin Abu Layth Al-Samarkandi. Tuan-tuan, Hulagu Khan sampai dekat Samarkand. Dia sembelih orang Islam, dia potong kepala, dia susun jadi piramid. Tuan-tuan, orang Islam dikeluarkan ketakutan kepada Allah. Sekarang ni wahan. Cinta dunia takut mati dalam hati. Kerana dakwah tak dibuat, dunia telah memenuhi jiwa. Sehingga makna dan maksud kehidupan tak sama lagi macam Nabi. Tuan-tuan, dia bergerak akhirnya sampai ke center pemerintahan Islam, Baghdad. Sampai di Baghdad, kata Hulagu, kita tak masuk. Kita panggil dia keluar. Dipanggil, siapa dia? Musta'sin keluar. Musta'sin, kata Hulagu, jangan keluar semua. Keluar dengan orang penting. Menteri semua yang penting-penting, buat keluar. Maka khalifah telah keluar dengan 700 orang.
di kalangan menteri-menteri, di kalangan apa nama adik-beradiknya, kerabat diraja semua keluar. Maka kata hulagu yang boleh masuk dalam kemah ni cuma 70 orang. Jadi 70 orang masuk dalam kemah ni, yang lain ikut tentera. Semua dibawa dan disembelih, seorang pun tak tinggal. Habis semua orang penting, ulama ahli sunnah wal jemaah semua kena sembelih mereka. Menteri-menteri, semua orang kanan raja telah disembelih semua. Yang tinggal dalam kemah hulagu khan ialah khalifah dengan ahli keluarga dia. Hulagu kata, sekarang ni kau tengok macam mana aku nak buat dengan ahli keluarga kau. Diambil seorang-seorang anak khalifah, disembelih seorang-seorang depan khalifah. Disembelih isteri depan khalifah. Disembelih anak-anak perempuan depan khalifah. Dan akhirnya ditinggalkan hanya khalifah Musta'sim seorang. Kata hulagu, dulu orang berada di depan kau, kau menghakimi orang itu. Sekarang kau berada di depan aku, aku hakim. Kata hulagu, kau jangan risau. Aku akan biarkan kau hidup. Aku akan biarkan kau hidup. Sekarang ini masuk dalam Baghdad, beritahu kepada tentera, letak senjata bagi kami masuk. Tuan-tuan, ketakutan yang telah menimpa khalifah masa itu melihat keluarga dia sendiri dibunuh di depannya. Akhirnya masuk dekat dalam istana dia, bagi arahan kepada askar-askar dia, letakkan senjata, biarkan tentera Mongol masuk. Tentera Mongol masuk tanpa sikit pempertahanan daripada tentera-tentera Islam. Masuk saja Hulagu Khan kata, 40 hari, 40 malam darah orang Islam halal untuk kalian. Tuan-tuan, peristiwa berdarah telah berlaku, maka telah bunuh orang Islam. Tentera dibunuh tanpa melawan, orang Islam dibunuh, wanita dibunuh, anak kecil dibunuh. Ada yang korek kubur, duduk dekat dalam tanah untuk selamatkan diri, makan bangkai untuk terus hidup. Tak ada siapa berani lawan tentera Mongol, maka telah ganakkan Baghdad. Mereka telah bunuh setiap orang di Baghdad. Dan Hulagu Khan telah simpan sultan, apa nama, raja, khalifah dekat mana? Di dalam penjara. Musta'sim dibiarkan kelaparan. Musta'sim beritahu dekat pegawai penjara, tolong beritahu dekat ketua kamu, Hulagu, aku lapar, buat makanan. Maka dikatakan kepada Hulagu, eh Hulagu, ni Musta'sim lapar. Kata Hulagu, ambil ketul emas, bawa pergi ke dia. Maka dibawa ketul emas pergi ke Musta'sim. Musta'sim kata, aku tak mau ketul emas ni, aku nak makan. Bawa makanan. Tuan-tuan, dikata kepada Hulagu, eh Hulagu, dia tak mau ketul emas tu, dia nak makanan. Sekarang ni bawa dia mari jumpa aku. Dibawa Musta'sim jumpa Hulagu. Musta'sim tanya, Hulagu tanya, wahai Musta'sim, kenapa tak makan? Mas mana boleh makan? Kalau tak boleh makan, buat apa kau himpun? Untuk apa kekayaan dan mas-mas yang banyak ni? Sehingga hari ni sikit pun tak ada bagi manfaat pada kau, wahai Musta'sim. Sekarang ni keluarkan harta-harta tersembunyi. Kata Musta'sim, wahai Hulagu, kau dah ambil semua harta kami. Keluarkan harta tersembunyi. Rupanya di tengah-tengah istana Baghdad ada harta-harta yang telah disimpan selama 500 tahun tak pernah keluar. Orang Islam kumpulkan harta, melihat kekayaan yang ada pada dia, dia senang. Kadang-kadang bukan apa pun tuan-tuan, syoknya beli tu, beli ni, buat koleksi semua, tengok syoknya. Bukan boleh pakai pun, bukan boleh guna pun. 8 biji kereta penuh garaj kan. Drive sekali, drive boleh drive 3 kereta sekali. Dia drive 3, ni hari ni saya nak drive 3 kereta. Ferrari sebiji, Lamborghini dengan Alfa. Boleh? Tak boleh. Dia kena pilih satu kereta saja. Tak boleh drive 3 kereta dalam satu masa. Tuan-tuan, Hulagu Khan kata, kalaulah emas ni tak boleh bagi manfaat pada kamu, untuk apa kamu kumpul? Tak boleh jawab. Kata Hulagu, keluarkan harta-harta tu, tuan-tuan. Harta yang disimpan 500 tahun, satu hari je keluar semua. Kata Hulagu, wahai Musta'sim, kalaulah emas-emas ni kau bagi kepada rakyat-rakyat kau, tentera-tentera kau, pasti nyawa mereka, mereka sanggup bagi untuk pertahankan negara ni. Tuan-tuan, sekarang orang bukan Islam, ajar orang Islam macam mana cara memerintah. Bila orang Islam dah hilang jati diri, bila orang Islam dah tak ada kekuatan, keimanan, bantuan Allah dah tak ada, maka sekali orang bukan Islam yang ajar orang Islam macam mana cara memerintah. Tuan-tuan, Musta'sim kata, nak buat macam mana? Nak buat macam mana, kata Hulagu Khan? Kau tengok ni, sekarang ni negara ni dipenuhi dengan darah dan rakyat kau. Kata Hulagu, kata Musta'sim, inna hadha qadarullah. Dah takdir Allah. Kata Hulagu, kau nak tengok dah takdir Allah yang lagi teruk. Kata Musta'sim, aku serah kepada Allah. Tentu dah tak boleh buat apa.
Mereka telah ambil mustaksim gulung dalam kapen. Mereka ikat pada kuda dan mereka telah pukul kuda itu berlari. Itulah khalifah terakhir Abbasiyah. Hancur. Hilang. Kerana apa? Dakwah ditinggalkan. Dunia diutamakan. Akhirat perkara yang nombor dua. Allah hina mereka dengan tentera Mongol. Hancur. Tuan-tuan, berapa ramai yang mati. Disebut dalam sejarah, lebih kurang 850 ribu orang terbunuh dalam perang. Tuan-tuan, 850 ribu orang lebih terbunuh dalam perang tu. Dibunuh oleh orang Mongol. Tapi lagu dia tak takut orang Islam. Dia kata, mak dia nama Sugagatani Beki, kata, wahai Hulagu, jangan kamu khawatir. Atuk kamu Genghis telah mula. Hulagu bin Tolui bin Genghis. Genghis Khan atuk dia. Hari cucu dia Hulagu Khan. Tuan-tuan, mak dia kata, jangan risau. Mongol takkan kalah, melainkan hanya dengan orang Mongol. Hak ni Hulagu Khan pegang. Suatu sikit pun tak takut orang Islam. Takdir Allah, pakcik dia Berke Khan masuk Islam. Ketika itulah bergabung dengan Saifuddin Khutus. Dan akhirnya telah serang balik orang Mongol. Tuan-tuan, Islam menang balik. Sekarang ni siapa yang pegang Islam? Orang Mongol juga tapi Islam. Kalau orang Arab yang membuat dakwah, Allah akan ganti kepada orang yang hancurkan mereka untuk buat dakwah. Tadi Hulagu Khan kan? Tadi Mongol yang hancurkan. Sekarang Allah guna orang Mongol buat dakwah. Tuan-tuan, kalau orang Melayu tak mau buat dakwah, Allah boleh ganti orang lain buat dakwah. Kalau kita tak mau buat dakwah, Allah boleh ganti. Kalau manusia tak mau buat dakwah, kan Allah dah ganti burung, ababil. Allah tak perlukan siapa-siapa. Tapi kita perlukan Allah. Semoga Allah telah hadirkan kerisauan kita. Kita buat niat insya-Allah tuan. Kita azam untuk letakkan diri kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, letakkan diri kita untuk berada dalam medan dakwah supaya mati kita nanti dapat bertemu dengan Nabi adalah orang yang kita boleh bawa pada Nabi insya-Allah. Insya-Allah semoga Allah Taala terima kita. Saya niat untuk mati jauh-jauh seluruh dunia. Insya-Allah tuan, kita niat mati jauh-jauh seluruh dunia walaupun bayar khairat kematian kat seluruh ni. Ustaz, dah bayar khairat kematian kat sini rugi ah. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, bayarlah khairat tu. Itu tanda kita ikhtiar bersedia untuk mati. Tapi janganlah niat mati kat sini. Niatlah mati jauh-jauh. Ustaz, kalau mati jauh ni, raya macam mana? Family nak main ziarah? La ilaha illallah. Kan dah mati tu. Tuan-tuan, mati jauh-jauh. Tuan-tuan, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar doa, Allahumma rizukna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi rasulik. Ini doa Sayyidina Umar. Ya Allah, syahidkan aku di jalanmu dan matikan aku di bumi nabimu. Sahabat tanya balik soalan, wahai Umar, pelik doa ni. Kau nak mati di jalan Allah tapi nak mati di Madinah, macam mana tu? Kata Sayyidina Umar, aku berharap yang membunuhku nanti bukan Islam, bukan di kalangan orang Islam dan benar. Sayyidina Umar mati dibunuh oleh Abu Lu'luh, satu orang Parsi, ditikam dengan pisau beracun berulang-ulang kali. Syahid Sayyidina Umar. Tuan-tuan, syahid Sayyidina Umar kerana diri mereka sepenuhnya untuk agama Allah. Hari ini sama tuan, kita niat bagi seluruh diri kita dan semoga Allah matikan kita melainkan hanya dalam perjuangan agama insya-Allah. Semoga Allah Taala terima kita semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah tapi kerana kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian, saya minta maaf. Jam tak ada ke depan, kiri kanan, saya tengok-tengok dah 9 suku tuan. Ada jam kat belakang pun tak ada jam. Masya-Allah. Oh, saya minta maaf atas kelewatan masa. Ambil masa tuan-tuan lama-lama ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pengorbanan tuan-tuan duduk lama-lama ni jadi asbab kebaikan dan hidayah untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Kita doa sikit lah. Semoga amin tuan-tuan puan-puan sekalian pada malam ni. Allah Taala terima doa kita semua insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين
Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, pandanglah kami seperti mana dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, Nabi dah wafat, tinggalkan kami. Sahabat telah syahid dan air mata peluh darah mereka telah menjadi sebab bercambahnya benih iman dalam hati-hati kami. Wahai Allah, malunya kami dengan mereka. Mereka telah berjuang sungguh-sungguh untuk agama sehingga hari ini kami mengenal Engkau sebagai Tuhan. Tapi masih juga kadang-kadang kami tergelincir di tebing-tebing maksiat. Wahai Allah, mata kami kadang-kadang kami tak tahan tengok benda yang salah. Mulut kami bercakap benda yang salah. Telinga kami mendengar benda yang salah. Hati kami bersangka-sangka dengan sangkaan yang salah. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa. Tolonglah, ya Allah, ampunkan dosa kami. Kalau kau zahirkan dosa ni, pasti timur dan barat akan hitam dengan dosa ni, ya Allah. Kami tahu kami senang ketuk pintu rahmat, keampunan Tuhan yang maha pengampun. Wahai Allah, tolonglah ampunkan kami. Wahai Allah, jangan kau tinggalkan walaupun sikit daki dosa ni pada diri kami. Kami takut sangat, wahai Allah. Kalau kami mati tinggalkan dunia ni, wahai Allah, kau dah jauhkan kami dengan Nabi, dengan benteng masa 1400 tahun yang cukup panjang. Janganlah kau jauhkan lagi, pisahkan lagi kami dengan Nabi, dengan benteng dosa yang kami buat balik ke negeri akhirat nanti. Wahai Allah, kami rindu sangat Nabi kami. Wahai Allah, kami cuba berjalan macam Nabi kami, kami cuba hidup macam Nabi kami, kami cuba sempurnakan sunnah macam Nabi kami, kami cuba pakai macam Nabi kami, kami cuba bercakap macam Nabi kami. Kami risau kalau ada apa yang kurang pada diri Nabi kami pada kami. Kami risau, wahai Allah, kalau di akhirat nanti Nabi tak kenal kami. Wahai Allah, tolonglah jadikan kami orang yang benar mencintai Nabi, ikhlas mengikuti sunnah Nabi, sehingga di akhirat nanti kami dapat peluk jasad Nabi kami, cium tangan Nabi kami, bisik ke telinga Nabi kami, beritahu terima kasih ya Rasulullah kerana Tuhan telah berjuang untuk kami. Hari ini anak isteri keluarga kami semua mengenal agama ni. Kami dapat sujud dan sebut nama Allah dalam kehidupan kami. Wahai Allah, tolonglah terima kami. Kami rindukan saat kami berselisih bahu dengan Nabi kami di akhirat nanti. Wahai Allah, wahai Allah, tolonglah terima umat ni. Ampunkan dosa umat ni. Umat ni tak tahu, ya Allah, dia berzina, minum arak, berjudi. Wahai Allah, kerana kelemahan dakwah kami, kerana kurangnya menangis kami pada waktu malam untuk umat ni. Umat ni tergerincir di tepi-tepi neraka, wahai Allah. Ada yang berzina tanpa rasa berdosa. Ada yang minum arak tanpa sikit pun rasa salah. Ada yang tertutup aurat, wahai Allah. Ada yang sibuk dalam keadaan menerhakai maya. Ada yang sibuk dengan segala perkara yang haram sehingga kemurkaan Kau hadir pada mereka. Tolonglah maafkan umat ni, wahai Allah. Tolonglah maafkan umat ni, wahai Allah. 6 jam Nabi doa dekat Arafah untuk keampunan umat ni, wahai Allah. Jadi kami sambung doa tu, wahai Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni, ya Allah. Tolonglah ampunkan kami semua. Ampunkan umat ni, ya Allah. Tolong bagi hidayat semua orang bukan Islam, ya Allah. Tolonglah kasihankan umat ni, ya Allah. Tolonglah kasihan umat ni, ya Allah. Tolong kasihankan umat ni, ya Allah. 8 bilion manusia sedang hidup dengan kami. 6 bilion lebih tak pernah ucap sekali pun syahadah. Dahi mereka tak pernah sujud pada Engkau, ya Allah. Kalau Nabi hidup lagi, pasti Nabi akan buat dakwah lagi. Nabi akan korban pegang tangan umat ni supaya tak ada yang tergelincir di tepi-tepi api neraka. Hari di depan mata kami ada yang mati tanpa iman, wahai Allah. Depan mata kami ada yang terus dihukuman masuk api neraka kerana tak beriman, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, jadikan sakit-baki akhir hidup kami ini menjadi asbab kami berada di jalan Kau, wahai Allah, yang Kau gunakan kami sampai kami mati. Dan tolonglah terima kami, wahai Allah. Lemah kami buat dakwah tak macam para sahabat dulu, wahai Allah. Kurangnya dakwah kami tak macam mereka dulu, wahai Allah. Banyaknya kami main-main hari ini, wahai Allah. Banyaknya hari ini kami bergurau dalam dakwah kami, ya Allah. Tolong terima kami, ya Allah. Pengharapan kami hanyalah penerimaan dan redha, ya Allah. Tolong terima kami, ya Allah. Terima umat ini, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana ar-rasul fa'tubna ma'a syahidin. Rabbana atmim lana nurana wa waffiq lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jikalau kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Ada keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah, ya Allah. Ada yang diuji masalah harta, Kau ada masuji dengan masalah hutang, Kau selesaikanlah, ya Allah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikan, ya Allah. Ada yang berjuang jalan Kau, ya Allah, tinggal ahli keluarga, Kau jagalah ahli keluarga, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami, ya Allah. Apa yang Nabi minta jauh daripada doa Nabi untuk kami itu kami minta jauh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalallahu minna wa minkum.